Halo teman, bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya di siang hari ini. Menu siang ini kita tampilkan tumis buncis sama wortel, dan pentolnya ada cabai sedikit, juga ada bumbu gulai. Tapi menunya ini telur rebus sama tahu, dan ada ayam bersama bumbu gulainya yang cukup lumayan enak. Jadi ayam, tahu sama telur rebus ini di campur dengan bumbu gulai bersama tumis wortel buncis sama pentolnya. Halo teman, bersama Yulu channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya bersama kami. Halo teman, bersama Yulu channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya di siang hari ini. Menu siang ini kita tampilkan tumis buncis sama wortel, dan pentolnya ada cabai sedikit, juga ada bumbu gulai. Tapi menunya ini telur rebus sama tahu, dan ada ayam bersama bumbu gulainya yang cukup lumayan enak. Jadi ayam, tahu sama telur rebus ini di campur dengan bumbu gulai bersama tumis wortel buncis sama pentol. Halo teman, bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya di siang hari ini. Menu siang ini kita tampilkan tumis buncis sama wortel, dan pentolnya ada cabai sedikit, juga ada bumbu gulai. Tapi menunya ini telur rebus sama tahu, dan ada ayam bersama bumbu gulainya yang cukup lumayan enak. Jadi ayam, tahu sama telur rebus ini di campur dengan bumbu gulai bersama tumis wortel buncis sama pentolnya. Halo teman, bersama Yulu channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya bersama kami. Halo teman, bersama Yulu channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya di siang hari ini. Menu siang ini kita tampilkan tumis buncis sama wortel, dan pentolnya ada cabai sedikit, juga ada bumbu gulai. Tapi menunya ini telur rebus sama tahu, dan ada ayam bersama bumbu gulainya yang cukup lumayan enak. Jadi ayam, tahu sama telur rebus ini di campur dengan bumbu gulai bersama tumis wortel buncis sama pentol. Halo teman, bersama Yulu channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya di siang hari ini. Menu siang ini kita tampilkan tumis buncis sama wortel, dan pentolnya ada cabai sedikit, juga ada bumbu gulai. Tapi menunya ini telur rebus sama tahu, dan ada ayam bersama bumbu gulainya yang cukup lumayan enak. Jadi ayam, tahu sama telur rebus ini di campur dengan bumbu gulai bersama tumis wortel buncis sama pentolnya. Halo teman, bersama Yulu channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya bersama kami. Halo teman, bersama Yulu channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya di siang hari ini. Menu siang ini kita tampilkan tumis buncis sama wortel, dan pentolnya ada cabai sedikit, juga ada bumbu gulai. Tapi menunya ini telur rebus sama tahu, dan ada ayam bersama bumbu gulainya yang cukup lumayan enak. Jadi ayam, tahu sama telur rebus ini di campur dengan bumbu gulai bersama tumis wortel buncis sama pentol. Halo teman, bersama Yulu channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya di siang hari ini. Menu siang ini kita tampilkan tumis buncis sama wortel, dan pentolnya ada cabai sedikit, juga ada bumbu gulai. Tapi menunya ini telur rebus sama tahu, dan ada ayam bersama bumbu gulainya yang cukup lumayan enak. Jadi ayam, tahu sama telur rebus ini di campur dengan bumbu gulai
bersama Tomis Wortel Buncis sama pendolnya. Halo teman, bersama Yulu channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya bersama kami. Halo teman, bersama Yulu channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya di siang hari ini. Menu siang ini kita tampilkan Tomis Buncis sama Wortel dan pendolnya ada cabai sedikit, juga ada bumbu gulai. Tapi menunya ini telur rebus sama tahu dan ada ayam bersama bumbu gulainya yang cukup lumayan enak. Jadi ayam, tahu sama telur rebus ini di campur dengan bumbu gulai ya. Bersama tumis wortel buncis sama bentuk. Halo teman, bersama Yulu channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya di siang hari ini. Menu siang ini kita tampilkan tumis buncis sama wortel dan pendolnya ada cabai sedikit, juga ada bumbu gulai. Tapi menunya ini telur rebus sama tahu dan ada ayam bersama bumbu gulainya yang cukup lumayan enak. Jadi ayam, tahu sama telur rebus ini di campur dengan bumbu gulai ya. Bersama tumis wortel buncis sama pendolnya. Halo teman, bersama Yulu channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya bersama kami. Halo teman, bersama Yulu channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya di siang hari ini. Menu siang ini kita tampilkan tumis buncis sama wortel dan pendolnya ada cabai sedikit, juga ada bumbu gulai. Tapi menunya ini telur rebus sama tahu dan ada ayam bersama bumbu gulainya yang cukup lumayan enak. Jadi ayam, tahu sama telur rebus ini di campur dengan bumbu gulai ya. Bersama tumis wortel buncis sama pendol. Halo teman, bersama Yulu channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya di siang hari ini. Menu siang ini kita tampilkan tumis buncis sama wortel dan pendolnya ada cabai sedikit, juga ada bumbu gulai. Tapi menunya ini telur rebus sama tahu dan ada ayam bersama bumbu gulainya yang cukup lumayan enak. Jadi ayam, tahu sama telur rebus ini di campur dengan bumbu gulai ya. Bersama tumis wortel buncis sama pendolnya. Halo teman, bersama Yulu channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya bersama kami. Halo teman, bersama Yulu channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya di siang hari ini. Menu siang ini kita tampilkan tumis buncis sama wortel dan pendolnya ada cabai sedikit, juga ada bumbu gulai. Tapi menunya ini telur rebus sama tahu dan ada ayam bersama bumbu gulainya yang cukup lumayan enak. Jadi ayam, tahu sama telur rebus ini di campur dengan bumbu gulai ya. Bersama tumis wortel buncis sama pendol. Halo teman, bersama Yulu channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya di siang hari ini. Menu siang ini kita tampilkan tumis buncis sama wortel dan pendolnya ada cabai sedikit, juga ada bumbu gulai. Tapi menunya ini telur rebus sama tahu dan ada ayam bersama bumbu gulainya yang cukup lumayan enak. Jadi ayam, tahu sama telur rebus ini di campur dengan bumbu gulai ya. Bersama tumis wortel buncis sama pendolnya. Halo teman, bersama Yulu channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya bersama kami. Halo teman, bersama Yulu channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya di siang hari ini. Menu siang ini kita tampilkan tumis buncis sama wortel dan pendolnya ada cabai sedikit, juga ada bumbu gulai. Tapi menunya ini telur rebus sama tahu dan ada ayam bersama bumbu gulainya yang cukup lumayan enak.
Jadi ayam, tahu sama telur rebus ini di campur dengan bumbu gulai ya, bersama tumis wortel buncis sama bentuk. Halo teman, bersama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya di siang hari ini. Menu siang ini kita tampilkan tumis buncis sama wortel, dan pentolnya ada cabai sedikit, juga ada bumbu gulai, tapi menunya ini telur rebus sama tahu, dan ada ayam bersama bumbu gulainya yang cukup lumayan enak. Jadi ayam, tahu sama telur rebus ini di campur dengan bumbu gulai bersama tumis wortel buncis sama pentolnya. Halo teman, bersama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe-nya bersama kami. Halo teman, bersama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe-nya di siang hari ini. Menu siang ini kita tampilkan tumis buncis sama wortel, dan pentolnya ada cabai sedikit, juga ada bumbu gulai, tapi menunya ini telur rebus sama tahu, dan ada ayam bersama bumbu gulainya yang cukup lumayan enak. Jadi ayam, tahu sama telur rebus ini di campur dengan bumbu gulai ya, bersama tumis wortel buncis sama bentuk. Halo teman, bersama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya di siang hari ini. Menu siang ini kita tampilkan tumis buncis sama wortel, dan pentolnya ada cabai sedikit, juga ada bumbu gulai, tapi menunya ini telur rebus sama tahu, dan ada ayam bersama bumbu gulainya yang cukup lumayan enak. Jadi ayam, tahu sama telur rebus ini di campur dengan bumbu gulai ya, bersama tumis wortel buncis sama pentolnya. Halo teman, bersama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya bersama kami. Halo teman, bersama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya di siang hari ini. Menu siang ini kita tampilkan tumis buncis sama wortel, dan pentolnya ada cabai sedikit, juga ada bumbu gulai, tapi menunya ini telur rebus sama tahu, dan ada ayam bersama bumbu gulainya yang cukup lumayan enak. Jadi ayam, tahu sama telur rebus ini di campur dengan bumbu gulai ya, bersama tumis wortel buncis sama bentuk. Halo teman, bersama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya di siang hari ini. Menu siang ini kita tampilkan tumis buncis sama wortel, dan pentolnya ada cabai sedikit, juga ada bumbu gulai, tapi menunya ini telur rebus sama tahu, dan ada ayam bersama bumbu gulainya yang cukup lumayan enak. Jadi ayam, tahu sama telur rebus ini di campur dengan bumbu gulai ya, bersama tumis wortel buncis sama pentolnya. Halo teman, bersama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya bersama kami. Halo teman, bersama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya di siang hari ini. Menu siang ini kita tampilkan tumis buncis sama wortel, dan pentolnya ada cabai sedikit, juga ada bumbu gulai, tapi menunya ini telur rebus sama tahu, dan ada ayam bersama bumbu gulainya yang cukup lumayan enak. Jadi ayam, tahu sama telur rebus ini di campur dengan bumbu gulai ya, bersama tumis wortel buncis sama bentuk. Halo teman, bersama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya di siang hari ini. Menu siang ini kita tampilkan tumis buncis sama wortel, dan pentolnya ada cabai sedikit, juga ada bumbu gulai, tapi menunya ini telur rebus sama tahu, dan ada ayam
bersama bumbu kulenya yang cukup lumayan enak. Jadi ayam, tahu sama telur rebus ini di campur dengan bumbu kule bersama tumis wortel buncis sama pentolnya. Halo teman, bersama Yulu channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya bersama kami. Halo teman, bersama Yulu channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya di siang hari ini. Menu siang ini kita tampilkan tumis buncis sama wortel dan pentolnya ada cabai sedikit, juga ada bumbu kule. Tapi menunya ini telur rebus sama tahu dan ada ayam bersama bumbu kulenya yang cukup lumayan enak. Jadi ayam, tahu sama telur rebus ini di campur dengan bumbu kule bersama tumis wortel buncis sama pentol. Halo teman, bersama Yulu channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya di siang hari ini. Menu siang ini kita tampilkan tumis buncis sama wortel dan pentolnya ada cabai sedikit, juga ada bumbu kule. Tapi menunya ini telur rebus sama tahu dan ada ayam bersama bumbu kulenya yang cukup lumayan enak. Jadi ayam, tahu sama telur rebus ini di campur dengan bumbu kule bersama tumis wortel buncis sama pentolnya. Halo teman, bersama Yulu channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya bersama kami. Halo teman, bersama Yulu channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya di siang hari ini. Menu siang ini kita tampilkan tumis buncis sama wortel dan pentolnya ada cabai sedikit, juga ada bumbu kule. Tapi menunya ini telur rebus sama tahu dan ada ayam bersama bumbu kulenya yang cukup lumayan enak. Jadi ayam, tahu sama telur rebus ini di campur dengan bumbu kule bersama tumis wortel buncis sama pentol.